Kenapa Pak Kato? Assalamualaikum. Awas lepas lagi. Tolong dong Pak, maaf ya Pak. Siapa yang taruh di sini tadi? Udah, aman. Tadi nggak ada tiangnya. Rumahnya di mana Pak? Ya, sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum boleh Bu? Sini. Sini sayang. Siapa namanya ini? Aduh, ada tiga Pak Hari dong. Saya Pak Hari, Pak Hari juga. Pak Karto udah lama berkeluarga? Udah. Anak sekolah? Sekolah. Yang gede sekolah. Yang gede sekolah. Oh anak udah dua? Udah dua. Ada. Ibu, aku mau nanya dong Ibu. Kalau dalam sebulan Pak Karto tuh paling gede ngasih berapa sih? Ya kadang-kadang 200. Sebulan itu paling gede Ibu. Tapi Ibu sebagai istri ya kadang kan kalau istri itu kan pengen yang terbaik buat keluarga, ya kan? Ibu pernah ini gak sih? Maaf ya Bu. Pernah kayak, oh coba kerjaan lain dong Bapak gitu. Pernah gak? Kayak ngeluh gitu. Pernah. Terus? Ngomong kayak gitu ya. Tapi kan keadaannya biasanya kayak gini. Gak bisa kerja itu kayak orang kantoran gitu. Ada yang bilang ngetep gitu. Tapi kan gak bisa. Orang keadaannya bisa gitu. Ibu nerima aja gitu ya. Pak Karto. Ya. Pak Karto pernah pas pulang kerja, Pak Karto ngeliat kayak ada keinginan kayak pengen beli mainan buat si Fahri tapi nggak jadi, malah kepikiran buat ini buat makan gitu. Pernah setiap orang tua kan pasti pengen membahagiain ya. Mungkin ada momen-momen di saat Pak Karto pulang kerja terus ngeliat tukang mainan yang dia berpikir kayaknya si Fahri seneng nih kalau gue beli mainan ini, tapi kalau gue beli mainan gue gak makan beras, gue gak makan nasi, dan keluarga gue gak. Jadi dia sakit, akhirnya ngebelin dia Pak, juga beliin dia mainan. Dan hal ini dilalui sama Pak Karto tuh gak cuma 1-2 hari. Pak Karto ada gak keinginan dari Pak Karto pengen, misalnya Pak Karto punya uang 500.000, Pak Karto pengen beliin apa buat istri dulu deh? Beliin cincin. Kalau punya duit 500.000, sekarang minta, ya Allah, aku pengen punya 500.000 agar aku bisa beliin cincin. Coba bilang gitu. Ya Allah, kalau aku punya duit 500.000, aku beliin cincin. Ya, langsung diijabah sama Allah. Ini dia. Abis ini langsung belanjain cincin buat istri. Iya. Selamat ya, Pak Karto ya. Terima kasih. Iya. Pak Katro. Ya. Mainannya Fahri, ya. Jangan lupa. Tadi kan ada pernah kan? Jadi beli mainan. Jadi ya. Hari jadi beli mainan. Hari jadi punya mainan baru ya. Jujur aku ngeliat Pak Katro bikin kita jadi semakin semangat bekerja. Semangat buat nikmatin hidup. Aku pribadi, aku kadang sering banget ngeluh karena capek kerja. Tapi dari Pak Katro aku belajar. Karena Bapak udah ngasih pelajaran buat kita semuanya, buat aku pribadi. Gue selalu syukurin hidup, ini juga ada tambahan rezeki buat Bapak sama keluarga. Ini Bapak terima ya Pak. Terima kasih Mas Ruben. Dan sehat terus ya. Bukan Ruben sayang. Ruben. Apa? Mas Ruben. Sama dia gak tau gue. Iya Mas Ruben. Mas Anwar, Mas Diki, dan Mas Mama. Osa. Kita dari tadi mulung di atas, dia gak tau nama gue. Kita punya sesuatu. Kita punya sembako. Ini dari tim Siap Bos. Dari Net TV dan tim Siap Bos sudah mempersiapkan. Ini untuk Pak Karto. Boleh dibawa. Boleh. Ini pokoknya hanya sebagian kecil dari kita yang kita mampu ngasih buat Pak Karto. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat buat Pak Karto dan keluarga. Pak Karto pesan dari kita pokoknya tetap semangat ya Pak. Iya. Jadi Pak Karto yang apa adanya. Jadi manusia yang waro, yang kona'ah, yang nerima rezeki apa aja yang Allah kasih. Bener. Ya, rezeki kita... gak pernah tahu. Pokoknya selalu positif, positif thinking terus ya. Iya saya cuma bisa ngucapin terima kasih buat Mas Mas Anwar, Mas Diki, Osa. Mas Osa, terus buat para kru terima kasih semuanya. Semoga
makin sukses. Amin. Amin. Amin Allah. Amin. Semoga makin lancar. Amin. Pada sehat semua. Amin. Ya Allah. Nomor satu, Pak. Siap. Terima kasih. Saya cuma bisa ngucapin kayak gitu aja. Amin. Insya Allah, Pak. Doa apa-apa paling didengar di langit, paling didengar sama doa. Kita juga sangat berterima kasih. Justru kita yang makasih ya. Karena Pak Karto kita dapat pelajaran yang wow. Ini si Pak Ali juga. Wow. Sekolah yang pintar kamu lah siapa sayang? Baru TK. TK. Sekolah yang pintar ya. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi polisi hebat. Mudah-mudahan kamu jadi polisi. Aku bisa banggain papa sama mama ya. Jangan tanggung-tanggung, jadi perwira tinggi ya. Iya, amin. Oh, ini mau kita ke rumah. Oh, siapa? Oh, dibuka. Apa-apa? Buat ibu-ibu yang udah tua masih kerja di buangan terus. Kok dikasih? Wow. Ini luar biasa sih, gue lihat kita baru ngasih rezeki ke Pak Karto, nggak sampai berapa menit Pak Karto udah bagiin lagi rezekinya ke orang yang lebih butuh. Luar biasa. Pak Ari mau ikut apa enggak? Ini mau dikasih lagi. Pak Karto mau buat siapa? Buat ibu-ibu. Yang udah tua masih pulung, Mas. Pak, ya Allah, ini kan rezeki Bapak ya? Iya. Kenapa Bapak bisa sampai berpikir buat ngebagi lagi, Pak? Ya, rezeki saya sebagian rezeki orang juga sih, Mas. Ya Allah, Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Bapak. Assalamualaikum. Pak, halo. Ini ada rezeki dari saya. Bapak sehat, Pak. Buat Bapak, buat Ma. Kenal. Siapa emang? Anwar. Mau nyari Ruben. Ibu aja kenal. Ah, sini keluar. Biar kelihatan cakepnya. Siapa namanya? Mesti mah. Pak Sutanto. Pak Sutanto. Iya, berdua. Iya. Cucu ada. Ada cucu. Dua. Oh. Jadi berempat. Iya. Oh, udah berapa lama tinggal sini? Udah 20-an tahun. Pembukaan. Iya. Kita duduk aja. Sini boleh? Boleh. Boleh. Duduk sini ya. Ini sambil di Bapak Karto boleh dibawa. Ini kita lagi dari tim Siap Bos main-main ke Bantar Gebang. Ternyata tadi Pak Karto dapat bingkisan dari Net TV dari Siap Bos. Enggak mau dimakan sendiri, Pak Karto lebih memilih untuk membagi lagi kepada ibu. Ibu kenal sama Pak Karto? Kenal. Sudah lama? Sudah lama kenal. Pak Karto orangnya gimana? Ya baik. Orangnya baik. Sama. Baik ya. Oh, ibu seneng nggak dapat sembako dari Pak Karto? Ya seneng banget. Seneng banget ya. Ya ampun. Alhamdulillah. Ma, ibu apa namanya? Mulung juga di mari. Udah. Dari kapan? Gadis. Tahun 80 kan. Udah mulung. Masya Allah. Berdua tuh ya. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Ya, kadang-kadang jam 8 sampai jam 4. Umurnya berapa? Ibu umurnya berapa? Ya 50, hampir 60. Enggak, ini mah enggak. Enggak, ibu mah lebih. Aduh ya Allah, tetap tapi, semangat ya. Ibu ikhlas ya, Bu? Ikhlas. Ikhlas ya jalanin hidup ya, Bu ya? Iya, ikhlas aja. Nah, kita banyak juga nganuin ini. Halal. Ya Allah, yang penting halal. Malu lu koruptor. Ibu, itu dapat bingkisan dari Pak Karto. Pak Karto boleh bawa ke sini biar Pak Karto langsung yang nyerahin bingkisannya. Iya, nah, boleh dibuka, teman-teman. Oke, sini. Nah, Alhamdulillah. Coba isinya apa? Ini Pak Karto duduk, bantu buka coba. Ya. Alhamdulillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, dapat sembako. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan pakai ya. Amin. Di rumah ya, Pak. Pakai ya. Iya. Ya. Udah pasti kepake. Secara keadaan Pak Karto tuh nggak pantas-pantas amat buat ngasih orang, buat dia aja dulu sebenarnya, jangan kasih orang, tapi ya, makanya serakah hidupnya masih ingat buat orang lain. Kalau ini buat pembelajaran buat kita ya, buat Anwar, buat Osa, buat Diki, buat tim Siap Bos, buat semuanya, siapapun yang nonton Siap Bos, pokoknya pembelajaran hari ini tuh berharga banget. Mahal. Udah. Makasih ya Pak Karto. Makasih ya Pak. Terima kasih. Semuanya. Makasih.
Pak Arto makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Kita juga ya. Makasih. Lu makasih banyak ya, Bud. Yes. Amin. Bapak makasih banyak. Kita kemana nih? Oke, tim siap, Bos. Yo, Bos. Nah, ini dia nih orangnya, Bos. Bos cari-cari, ternyata seneng banget sih jalan-jalan ya kalian ya, ini. Ya, coba Bos, seneng banget. Biasa. Ya. Bagaimana tadi kalian sudah merasakan profesi atau mengerjakan sesuatu yang berhubungan menjadi seorang pemulung? Apa yang kalian rasakan? Banyak, yang kita dapat banyak banget. Pembelajaran hidup terutama ya, tentang keikhlasan, jalanin hidup, apa adanya, terus nggak ngeluh. Makasih ya, Bos. Makasih ya, Bos. Makasih untuk hari ini, mudah-mudahan ya. Kita menjadi pribadi lebih baik lagi. Bos, senang kalian bisa mengambil pelajaran pada hari ini. Berarti Diki, Anwar, dan Mongosa sudah siap menerima tugas berikutnya ya. Ya kan? Tugas kalian berikutnya adalah menjadi ini. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bisa, oh bisa. Dengarkan, hari ini kalian menjadi pawang adu domba. Ada meongnya, ada meongnya. Enggak, gua kalau mau ngomongnya di sini. Nanti gua enggak mau lagi ngomongnya. Enggak. Itu gimana itu? Aduh, gimana ya, Bos, ngomongnya? Siap, Bos. Kalau gitu, Marto, makasih, Ibu, makasih. Ya, ya. Terima kasih lagi, terima kasih banyak. Thank you semua, Bapak, Ibu. Terima kasih. Teman-teman semuanya dari sini, terima kasih banyak. Boleh say hi dulu. Banyak. Jangan lupa nonton Siap, Bos, oke? Siap, Bos, oke. Jangan lupa. Ibu-ibu sini di Net TV. Bye.